pemain-pemain ini menjadi okay, pre-season yang boleh katakan sangat meyakinkan. So apa yang I expect untuk season ni? Untuk season ni ya, kami semua target untuk kekalkan kejuaraan lah. Terus berada di satu tahap level yang lain lah, untuk meningkatkan lagi kualiti futsal di Malaysia. So kita tahu majoriti pemain baru kan. So far lagi seminggu nak start kick off, macam mana diorang punya blend, macam mana diorang punya combination? Saya rasa alhamdulillah setakat ni dah 3 bulan kami latihan bersama, and so far adalah satu keputusan yang positif lah saya dapat daripada result perlawanan. And semua player saya nampak chemistry dah ada antara satu sama lain, dan kami tak sabarlah untuk pertandingan. So tinggal seminggu nak sepak mula ni, apa rasa yang aspek yang perlu diperbaiki, last minute touch up apa yang kat mana nak buat? Saya rasa mentally dan physically lah, untuk diorang lebih prepare tournament yang akan datang. So secara peribadi Ayid, expect saingan akan tiga penjuru ataupun ada pasukan lain juga yang bakal mencabar? Tiga penjuru. Mungkin Pahang Rangers JDT sebagai pencabar terkuat? Bagi saya semua pasukan ada memiliki kekuatan masing-masing, dan saya rasa pencabar terdekat mungkin Pahang dan JDT lah. Tapi mungkin secara peribadi tu ada nak tunjuk something pada bekas-bekas teammate yang berhijrah kan? Ada tak rasa kalau boleh dengan JDT tak nak kalah punya tahun ni? Itu bagi saya taklah, saya rasa akan beri terbaiklah untuk lawan mana-mana pasukan pun kami akan menang insyaAllah. Okay, sasaran peribadi? Untuk membantu pasukan. Kali ini saya ingin melihat pemain-pemain ini menjadi satu positif lah untuk pemain-pemain muda. Alright. Apa perbezaan yang paling ketara coach baru bawa? Perbezaan dia, apa yang saya lihat, walaupun kami ini baru bersama pemain, setiap player mudah untuk memahami apa yang dia ajar. And saya rasa pemain muda sekarang cepat belajar lah apa yang mereka coach ajar, dapat tangkap. Itu yang saya rasa satu positif lah untuk semua pemain. Okay, kat tepi sana ada fan yang menyanyikan nama Ayid. So apa penghargaan untuk mereka yang sentiasa support Ayid? Saya rasa ini semua untuk mereka. Saya buat bukan untuk mereka. Semoga apa yang mereka sokong ni akan dibalas. InsyaAllah, champion. Thank you, Ayid.